AC-nya ngedip. Yang di lobi banyak. Halo guys, nah, hari ini kita dapat komplainan AC lagi guys. AC standing floor 5 PK. Flownya sangat kecil guys. Kayak tadi dia sering mati-mati ngedip guys. Oke guys, kita coba bongkar guys, cari tahu apa trouble-nya, apa masalahnya guys. Guys, dari luar sih ini tampak nggak begitu kotor guys, cuma nanti kita coba buka belakangnya guys, karena flownya ini sangat kecil sekali guys. Buset guys, ini kotor amat dalemannya. Amanin guys. Halo guys. Nih, AC udah kembali running guys. Flow-nya udah kelihatan kenceng nih guys. Wah, ada tulisan rusak. Oke guys. Ya guys, demikian video kali ini. Jadi tadi itu AC itu tidak, flow-nya kecil guys. Begitu kita datang itu dalam posisi ngedip. Kita coba reset AC mau running, tapi flow-nya kecil guys. Ternyata tadi bisa kita lihat di evaporator bagian belakang itu sangat kotor guys. Cuman maaf, pada video kali ini karena kendala teknis saya nggak sempat nge-shoot, nggak sempat ngambil gambar waktu cleaning. Proses pencucian sih biasa aja, nggak ada yang aneh. Cuma intinya AC ngedip, AC nggak dingin. Salah satu penyebabnya ya tadi karena kotor. Kalau di AC split biasa ya setahun sekali kita boleh turunin, namanya overhaul, kita cuci di bawah. AC standing juga sama, ternyata di bagian belakangnya juga kotor. Biasa mungkin teman-teman yang lain yang nyuci bagian depannya aja, hingga dari depan sih tampak masih bersih. Ternyata pas kita buka, ternyata dalamnya kotor banget guys. Oke guys, semoga video kali ini bermanfaat. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.